Yo, halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Kualdi. Kali ini aku nggak bikin konten ya. Terus video ini apaan kalau nggak bikin konten, Pak? Kali ini aku nggak bikin konten game, nggak main game. Itu sih intinya. Dan kalau kalian lihat kenapa aku pakai belangkon, rambutku ini ke depan terus, guys. Kalau udah kering habis keramas gitu ke depan terus, makanya kadang kalau aku bikin konten ngebetulkan rambut terus itu bete aku sama rambut sendiri. Kali ini aku mau bersih-bersih kamar karena aku tadi main game, PC ku nge-restart terus. Tapi apa hubungannya bersih-bersihkan kamar sama main game? Satu hubungannya. Aku mau bersihkan PC, jadi sekalian aja aku bersihkan kamar juga sekalian kan, double kan. Dan kalau kalian, sorry aku keringetan ya. Kalau kalian ada yang mau lihat ruanganku, jadi ini ruanganku nih. Ini PC ku ya, tuh PC ku. Tuh itu ring lightnya, jadi ini super berantakan dan lumayan berdebu. Oke, ini kamarku yang lumayan berantakan, ntar ya. Oke, nah jadi ini ruanganku seperti ini. Itu kalau kalian nggak ada lampunya, itu lampunya di bawah tuh aku lepas. Jadi kalau record ya baru aku pasang. Terus di sini ada kipas. Kalau mulai siang itu udah mulai panas. Terus ini ada kamu kalau aku mau lagi nyantai. Ini kamar super ya, sorry ya, berantakan ya. Saatnya aku mau bersihkan. Mari kita bersihkan.
bagian kamarku sudah, yang lantai-lantainya ya. Aduh, nggak kelihatan pula. Sekarang tinggal bagian ini sih, yang ruanganku record itu belum ku bersihkan. Mari kita bersihkan. PC-ku itu ini power supply-nya 600 watt belum 80 plus dan aku rakit yang versi kentang-kentang aja ya. Yang penting bisa untuk main game. Terus VGA-nya GT730 GDDR5 2 GB. Ini tempat kacamataku. Kalau udah pusing lihat di layar laptop. Layar PC. Terus untuk mobilnya Foxconn Foxconn yang untuk itu loh guys. Intel generasi 3. Berapa itu? H115 kah? Atau H511? Lupa aku.
prosesornya Intel i5 Gen 3470 kah kalau nggak salah. Kalau salah ya maaf, lupa, udah lupa soalnya. Semuanya kita bersihkan. Untuk ini nggak perlu dicuci, dilap aja. Kecuali ada noda ya. Nggak ada noda soalnya. Namanya MOSFET guys, MOSFET. Terus PC ku tidak ada casingnya, jadi ku jelaskan cuma itu aja. Terus monitor yang ku pakai Acer 144Hz, respon time nya 1 ms. Ini kerdus kalau ada yang tanya buat apa dibersihkan, ini buat lapisan MOSFET nya soalnya meja ku bolong-bolong. Ini port USB penting. Kalau bisa kalian beli yang bagus. Terus aku pakai SSD 128 GB. Untuk harddisknya 500 GB. Seagate. Pakai Seagate. Kalau kalian punya dana lebih ya rakit yang lebih lah. Ya makin mahal PC-nya makin lama dipakainya. Bisa 10 tahun, 5 tahun. Dompet sebenarnya nggak perlu, cuma di kamarku biasanya. Jadi seperti ini bentukan PC-nya. Ini harus dibersihkan. Terus RAM-nya ini pakai 4 GB satu kepingnya. Jadi kalau 2 8 GB. Harus dibersihkan. Kita perlu alas. Ini aja dah alas. MOSFET aja. Alas. Bersihkan VGA. Susah banget VGA-nya lepas. Nah, VGA-nya ya. Dan ini prosesornya nggak bakal kelepas kipasnya karena aku belum beli thermal anu ya, thermal pasta ya, belum beli pasta prosesornya, jadi nggak aku lepas, aku bersihkan aja. Udah lumayan bersih. Tinggal pasang RAM-nya. Pasang RAM-nya jangan sampai salah ya guys. Ini ada kayak apa namanya, cuakan, kelihatan gak sih? Tuh kan, kayak gini nih, harus cari anunya, cuakannya juga.
sama. Ini juga ada ininya, ada ininya ya. Ini ada cukup. Untuk keyboard aku pakai yang ya biasa aja lah. Biasa saja aku pakainya, bukan yang mechanical. Ini keyboard 50 ribuan tapi lumayan bisa untuk main Valorant. Oh iya, mouse-nya lupa aku jelasin, aku pakai Gamen. Kalau keyboardnya pakai R1, mousepadnya juga Gamen. Sama yang tidak dibolehkan saat gaming, kita perlu yang namanya headphone. Headphone-nya Gamen, serba Gamen ya. Padahal aku belinya beda toko guys, beda toko, terus ada yang murah, yang murah bagus ya. Btw, ini bukan endorse ya, bukan promosi ya, aku nggak dibayar oleh Gamen. Cuman kalau yang mau tahu ya ini yang aku pakai. Jangan lupa mic. Mic ini terserah ya kalian. Soalnya kelakuan untuk live, untuk record game, jadi perlu mic. Kalau kalian untuk main game aja ya nggak perlu mic sebetulnya. Cukup headphone aja. Yang ada anunya itu apa? Yang ada micnya udah cukup sih. Selesai bersihkan alat-alatnya, sekarang kita tinggal ngerakit ke kamar. Ini yang bikin males sebetulnya. Thank you.
Akhirnya guys selesai juga dari tadi masang-masangin. Sengaja gue skip karena lama banget ngerapi-ngerapikannya, lama. Jadi seperti inilah hasilnya, bakal aku liatin. Oke, tuh. Jadi lebih ya sama aja sih kayak tadi, tetap berantakan karena satu, ini enggak ada casingnya, ini PC enggak ada casingnya, jadi kelihatan berantakan. Kenapa enggak ada casingnya? Karena aku meminimalisir budget ya. Kalau yang mau tahu, sambil aku nyalakan ya, aku tes ya budgetnya totalnya berapa, sekitar 6-7 lah, udah aku sebutkan, sampai sekitar 6-7 lah, lengkap semua ya. Mana ini? Oke, ada yang kurang, bentar guys, aku ambil satu dulu, sesuatu. Ini dia, ini lupain, ini alat untuk menyalakan guys. Kok bisa Mas Al untuk nyalakan? Oke. Jadi ini enggak ada tombol untuk nyalakannya, guys. Tuh. Jadi cuman loading kayak gini doang. PC-nya belum nyala. Ini kita sentuh gini aja, guys, nih. Oke, tuh kan. Berputar, nyala dia. Ah, nyala dan. Dan kita lihat Foxconn. Kita lihat loadingnya. Oh ya, ini kamera aku lupa ngasih tahu ya. Ini Xiaomi, resolusi kameranya 1080 ya. Cukuplah untuk buat aku live streaming. Dia pengeluaran dari Xiaomi, namanya Xiaomi. Xiaomi kah Xiaomi kemarin? Lupa juga aku. Jadi nama nyobengnya harus sedia di sini, guys. Udah aku taruh situ aja. Aduh, panas di sini. Kalau siang udah mulai panas, guys. Panas kayak ngeliat dia sama yang lain. Panas pokoknya. Bucin terus Mas Al. Ya, gimana? Aku suka bercanda, guys. Ha, nyala kan? PC kentang, monitor ya kentang juga sih. Oke, guys. Jadi thank you untuk yang udah nonton ngevlog aku hari ini. Karena aku nggak bikin konten apa-apa selain ini ya. Thank you banget. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Jangan lupa di-share juga. Thank you banget yang udah mau nonton. Bye-bye. See you next time, guys. Dadah. Dadah, guys.